Wah, seronoknya saya hari ini. Akhirnya jumpa juga jaket kegemaran saya pada waktu kecil. Banyak kenangan saya dengan jaket ni waktu kecil dulu tau. Wow, wow, wow. Cikgu, apa yang seronok sangat ni? Irfan, hari ini cikgu seronok sangat. Kenapa tu? Sebab cikgu terjumpa jaket kegemaran cikgu yang biasa cikgu gunakan waktu kecil dulu. Banyak kenangan cikgu dengan jaket ni tau. Okey. Okey, nak cuba pakai. Sila-sila, saya nak tengok juga macam mana padan tak dengan cikgu ni. Wah, seronok ni, teruja ni. Banyak kenangan pula tu. Silakan cikgu, sila-sila. Nak tengok juga ni ha. Kenapa macam ketat ni? Kenapa ketat pula ni? Adakah jaket ni semakin mengecil ataupun badan cikgu yang semakin membesar? Irfan pun tak pastilah cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya host anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, tentunya hari ini kita dalam slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama siapa? Bersama dengan Cikgu Suhaifi. Jadi kita persilakan beliau ke dalam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih Irfan. Assalamualaikum semua. Irfan sihat? Okey, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, kalau kita nak kenali cikgu kita dengan lebih mendalam, jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Itu dia Cikgu Suhaifi kita dari Sekolah Kebangsaan Penyabung Mersing Johor. Baik Cikgu, kita dah berkenalan dengan Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Assalamualaikum Cikgu. Ucapkan kepada semua penonton dan murid-murid di rumah. Nama Cikgu, Cikgu Suhaifi bin Masan. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Penyabung Mersing Johor. Dan cikgu berpengalaman mengajar mata pelajaran sains selama 10 tahun, Irfan. 10 tahun pengalaman, banyak sekali ilmu cikgu untuk kita bersama-sama kongsi hari ini. Yeah. Dan untuk segmen yang pertama ni cikgu, apa yang kita akan belajar? Baiklah. Suka untuk cikgu ingatkan ataupun cikgu ulang balik gimmick tadi yang kita buat tu kan? Sebenarnya apa yang kita lakukan sebentar tadi ada kaitan dengan topik yang bakal kita teroka pada hari ini, iaitu pembiakan dan tumbesaran manusia bagi mata pelajaran sains tahun 2, Irfan. Okey, baiklah. Sebelum kita belajar hari ini, izinkan cikgu untuk menerangkan serba sedikit mengenai objektif pembelajaran yang bakal kita teroka pada hari ini. Baiklah. Jadi di akhir siaran nanti, murid dapat menyatakan cara manusia membiak yang pertama. Yang kedua, murid dapat memerihal perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan berat. Okey, baik. Yang ketiga, murid dapat mengitlak tumbesaran adalah berbeza antara individu dengan menjalankan aktiviti, Irfan. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Irfan, boleh kita mulakan? Sila cikgu, Irfan tak sabar dah ni. Jom kita mulakan sama-sama. Baiklah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak murid-murid, cikgu nak ajak semua murid-murid di rumah untuk perhatikan dahulu gambar yang cikgu telah letak pada slide di depan ini. Okey Irfan, nampak seronokkan mereka kan? Betul cikgu? Keluarga bahagia, gembira. Gembira nampak adik baru. Tak sabar saya cikgu nampak ada macam ada bayi di situ cikgu. Baik, sebenarnya ini adalah sebuah keluarga yang sedang bergembira. Kenapa? Sebab mereka baru menimang cahaya mata. Wah, jadi kalau tengok kat sini cikgu bacakan sedikit petikan. Silakan cikgu. Inilah adik kamu Kanang, Kalai namanya. Comelnya Kalai. Jadi bayi ni memang comel lah kan? Memang comel. Okey, baiklah. Jadi berdasarkan gambar ini, cikgu nak tanya kepada Irfan dan seluruh murid-murid yang sedang menonton pada hari ini.
Bagaimanakah cara manusia membiak? Bagaimanakah cara manusia membiak? Tapi sebelum itu, Irfan, izinkan cikgu untuk terangkan sedikit. Apakah maksud membiak? Okay. Membiak itu apa ya? Membiak itu bermaksud cara benda hidup menambahkan bilangan dia. Oh. Okey, jadi bagaimana cara manusia ini menambahkan bilangan? Kita panggil membiak. Jadi okay. Di sini cuba kita lihat manusia membiak secara apa dia? Melahirkan anak. Jadi kalau kita tengok daripada gambar tadi tu, sebab itulah keluarga tadi ada ibu tadi tu kan berada di hospital menimang cahaya mata. Kenapa? Sebab ibunya baru melahirkan cahaya mata yang baru. Baiklah. Irfan. Ya, saya. Tadi kita tengok kan ibu tadi sedang menimang cahaya mata kan? Betul. Cikgu nak ajak murid-murid kita pula untuk teroka sama-sama apakah peringkat tumbesaran manusia. Manusia apabila dilahirkan, dia akan menjadi apa? Jadi bayi, cikgu. Peringkat bayi. Okey. Soalannya kat sini, apakah peringkat tumbesaran seterusnya selepas bayi? Kalau selepas bayi, cikgu, boleh Irfan teka? Boleh. Okey, Irfan nak jawab kanak-kanak. Okey, baiklah. Nak tahu tak apakah peringkat tumbesaran manusia selepas bayi? Jangan risau, cikgu terangkan dekat sini. Boleh? Silakan, cikgu. Baiklah. Jadi, apabila manusia dilahirkan, manusia akan dilahirkan sebagai bayi, peringkat yang pertamalah. Ini paling kecil, cikgu, ya? Ya, paling kecil. Nampak, cikgu? Tampalkan di sini dan cikgu letakkan gambar. Nampak tu? Sedang merangkak. Weh, menangis, kan? Ya, bayi. Okey. Baiklah. Seterusnya, selepas beberapa tahun, bayi ini akan membesar menjadi apa? Kanak-kanak. Baiklah. Seterusnya, peringkat tumbesaran manusia yang kedua, kita gelar sebagai kanak-kanak. Baik. Jadi kat sini ada perkataan di sini dan cikgu ada letakkan juga gambar. Comel. Kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Betul, bertudung lagi tu. Ya. Baik, ini adalah peringkat tumbesaran manusia yang kedua dan yang ketiga. Selepas kanak-kanak, manusia akan membesar menjadi apa? Jadi seorang remaja, cikgu. Betul ke? Murid-murid kat rumah dapat ke jawapan yang sama seperti Abang Irfan kita? Baik, kita lihat. Peringkat ketiga, selepas kanak-kanak, selepas beberapa tahun, manusia akan membesar menjadi remaja. Okey, remaja. Baik, ini cikgu tampalkan ni dan gambarnya. Okey, nampak tu? Okey. Jadi, peringkat pertama bayi, kanak-kanak, remaja. Kemudian, peringkat yang keempat. Irfan rasa apa? Irfan rasa kita punya jawapan ni sama macam cikgu sebab cikgu merupakan seorang yang dewasa. Wah. Baguslah Irfan hari ini. Murid-murid kat rumah pun mungkin dah dapat jawapan yang macam Irfan sebut tadi. Betul atau tidak? Ya, betul. Jadi, peringkat tumbesaran manusia yang keempat digelar sebagai dewasa. Yang ni cikgu tampalkan di sini. Jadi, peringkat tumbesaran manusia ada empat. Okey, yang pertama bayi, kemudian membesar menjadi kanak-kanak, kemudian membesar menjadi remaja dan membesar lagi menjadi dewasa. Baiklah, ini memakan masa bertahun-tahunlah. Okey. Irfan dan murid-murid di rumah, cikgu nak tanya. Ya, saya. Berdasarkan gambar ini kan? Okey. Apakah perubahan yang mungkin Irfan dan murid-murid di rumah dapat lihat perubahan yang berlaku kepada manusia semakin ketika semakin membesar? Betul. Apakah Irfan rasa apakah yang berlaku pada tubuh badan manusia apabila semakin membesar? Okey, baik Irfan nak cuba jawab. Jadi yang paling ketara sekali Irfan rasa adalah dari segi saiz, cikgu. Okey, baiklah. Nampak macam saiz kan? Saiz, betul. Kecil, besar dan sebagainya besar, kan? Betul. Baik, kalau nak tahu apa jawapan dia, kita saksikan dahulu video yang cikgu sediakan ini. Boleh, Irfan? Jom kita saksikan sama-sama. Boleh. Thank you.
38 kilogram. Dah besar dah adik tadi, cikgu. Baiklah, Irfan. Tadi kalau murid-murid dan Irfan dapat lihat video tadi itu, dia menunjukkan perubahan yang berlaku pada manusia apabila semakin membesar. Baik, kalau tengok tadi video tadi, ada seorang murid kita tu macam cikgu juga. Nak pakai baju tak muat. Tak muat. Kenapa? Kerana saiznya bertambah. Itu yang pertama perubahan yang berlaku. Seterusnya, yang kedua, ada murid ini diukur ketinggian. Dari umur 6 tahun, kemudian diukur pula ketinggian dia selepas berapa tahun? 8 tahun pula. Ada beza ketinggian. Baik. Jadi dekat sini, semakin manusia semakin membesar, tingginya juga semakin bertambah. Dan seterusnya, yang ketiga, ada timbang berat juga. Timbang berat. Mula-mula umur 6 tahun beratnya 20 kilogram. Kemudian pada umur 8 tahun ditimbang sekali lagi, meningkat menjadi 38 kilogram. Jadi dekat sini, semakin manusia membesar, berat ni juga akan bertambah. Baik, sekarang dah faham dah, Irfan? Dah faham, cikgu. Bagus. Kalau dah faham, cikgu nak minta Irfan boleh tak tolong buat kesimpulan? Cikgu letakkan kat depan ni ada beberapa sedikit kesimpulan yang kita kena buat. Murid-murid kat rumah pun boleh cuba juga. Boleh tolong buat Irfan kat sini. Okey. Baiklah. Baik. Jadi kat sini, semasa membesar, manusia mengalami perubahan apa? Saiz. Okey. Irfan akan cuba. Cikgu boleh tolong tampalkan Irfan? Nak Irfan tampalkan, cikgu? Saya tampalkan. Okey, baik. Konklusi yang kita boleh buat hari ini adalah, semasa membesar, manusia mengalami perubahan saiz. Itu yang pertama. Okey, saiz ini. Yang kedua, apa jawapannya? Adik-adik tolong bagi Irfan kat sini. Berat. Pandai berat. Okey. Dan yang terakhir adalah tinggi. Tinggi. Betullah, cikgu. Okey, jadi kita ulang sekali lagi. Semasa membesar, manusia mengalami perubahan saiz, berat dan tinggi. Bentuk dan warna? Taklah, bukan jawapannya. Jadi, tahniah cikgu ucapkan kepada Irfan dan semua murid-murid di rumah, Irfan. Baik, cikgu. Terima kasih atas segala penerangan di segmen yang pertama ini. Sekarang kita pergi berehat dulu. Jumpa ada lagi selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Suhaifi di sini. Cikgu, kenapa cikgu tengah tengok gambar? Gambar apa itu, cikgu? Okey, ini gambar cikgu tengok, gambar lamalah. Gambar lama cikgu. Gambar kenangan waktu di kelas masa cikgu sekolah dahulu. Okey. Teringat kawan-kawan lama. Bila Irfan tengok gambar ni, cikgu, cantik susunan dia. Tengah di tinggi di tengah, yang rendah di tepi. Tapi kenapa ada perbezaan ketinggian di situ, cikgu? Betul juga. Walaupun kan? Umur sama. Umur sama, betul. Jadi bila Irfan cakap macam tu, cikgu yakin kebanyakan murid-murid di rumah juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Dalam satu kelas yang sama, usia yang sama, ada kawan-kawan yang tinggi, ada kawan yang rendah. Betul. Ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil, betul? Jadi itu bermaksud perbandingan tumbesaran antara rakan-rakan kita. Okey, tapi untuk kita menyiasat apakah perbandingan tumbesaran antara rakan-rakan kita, cikgu nak ajak Irfan dan murid-murid di rumah untuk kita jalankan sedikit aktiviti ringkas untuk menyiasat perbandingan tumbesaran antara kita dan rakan-rakan kita yang sama usianya. Kalau lain berbeza usia, tak bolehlah. Betul. Okey, baiklah. Mari kita lakukan aktiviti. Aktiviti yang pertama kat sini. Murid-murid boleh buat juga dekat rumah dan sekolah tau. Okey, aktiviti yang pertama, kita mengukur saiz tapak tangan. Tapak tangan kita mana? Ni kan? Ini betul. Okey, baiklah. Jadi,
Cikgu, kita perlukan kertas kosong. Irfan boleh ambil satu. Irfan boleh ambil satu. Okey, okay. Dan cikgu punya kertas kosong satu. Okey. Baik, jadi di sini kita boleh gunakan tapak tangan kita sama ada kanan ataupun kiri yang kita tak gunakan untuk menulislah. Jadi kita tekap saja tapak tangan kita di atas kertas ini. Okey. Lepas tu kita ambil cikgu guna marker lah, pen penanda. Lepas tu kita cuma ikut saja tapak tangan kita macam ni. Sangat mudah dan seronok kalau kita buat bersama dengan kawan-kawan. Betul. Irfan nak cuba kan? Irfan nak cuba. Okey, Irfan cuba. Irfan kesana sikit cikgu. Izinkan saya di sini. Boleh. Okey. Tapi Irfan kidal cikgu. Boleh. Irfan guna tangan kanan. Betul. Okey, okay, baik, Irfan cuba dulu. Cikgu dah tekapkan tapak tangan cikgu. Inilah tapak tangan cikgu. Okay. Dan sebenarnya apabila kita dah dapat macam ini, kita boleh bandingkan saiz tapak tangan kita dengan rakan-rakan dalam kelas kita. Okey, yang Irfan punya macam mana? Tada! Okey, baiklah. Okay. Jadi ini aktiviti yang pertama untuk kita membandingkan pembesaran antara kita dan rakan-rakan. Betul. Baik, seterusnya aktiviti yang kedua. Kita boleh buat aktiviti menimbang berat. Timbang berat. Timbang berat. Kalau kat depan ni cikgu dah sediakan berapa peralatan untuk menimbang berat. Dan cikgu rasa dekat rumah masing-masing ataupun di sekolah ke ada alat lain ini. Pasti ni cikgu. Iaitu penimbang berat. Ini jenis analog. Okey. Baik, ada juga penimbang berat jenis digital. Okey, dan juga penimbang berat jenis yang ini selalunya berada dekat sekolah lah. Okey, dia boleh timbang berat dan ukur ketinggian. Baik, kalau kita nak timbang berat, pastikan yang ini kita letakkan di kawasan yang rata di bawah. Kemudian kita buka kasut dan kemudian kita timbang berat dan kita ambil bacaan dia. Okey, kena buka kasut dulu cikgu ya? Kalau kita ada bahan-bahan yang macam berat, contoh telefon ke dompet ke, kita letakkan di tepi dulu. Baru kita timbang. Baik. Boleh timbang pakai apa-apa, analog ke, digital ke dan sebagainya. Baik, aktiviti kita yang ketiga, kita boleh mengukur ketinggian. Okey, ketinggian. Selalunya dekat rumah kita nak ukur tinggi, pakai apa ya? Tak pastilah cikgu. Okey, baik, kat rumah kita ada pita pengukur kadang-kadang kan. Baiklah. Jadi untuk pita pengukur ini kita boleh gunakan, mesti ingat kalau kita nak mengukur kita mesti mulakan dengan bacaan angka sifar. Okey, baiklah, kita boleh ukur, kita mintalah bantuan siapa daripada kita? Ibu kita ke, kawan-kawan ke, cikgu ke untuk bantu untuk ukur ketinggian. Okey. Okey, baiklah Irfan. Saya. Tiga aktiviti ini boleh kita lakukan untuk menyiasat perbandingan antara pembesaran kan? Cikgu ada video sedikit murid-murid melakukan ketiga-tiga aktiviti ini. Baik. Tapi lepas ni kita tengok dan murid-murid kat rumah dan Irfan juga boleh tolong cikgu. Okey, tolong apa cikgu? Untuk kita tuliskan keputusan dia. Keputusan penyiasatan nanti. Kemudian kita letakkan, kita tuliskan pada jadual yang telah disediakan di tepi itu. Boleh Irfan? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau boleh mari kita lihat video ini. Jom, kita saksikan. Okey.
Baiklah, itu dia adik kita yang bernama Izzah, Atikah dan juga Aish. Okey, baiklah. Tahniah cikgu ucapkan pada Irfan. Sambil tengok video, sambil dia telah tulis keputusan pada jadual yang telah diletakkan di hadapan ini. Okay. Untuk pengetahuan murid-murid semua, kita ada tiga orang murid tadi tu yang sama usia dan melakukan ketiga-tiga aktiviti untuk perbandingan tumbesaran. Baik. Baiklah, kalau tengok kat situ kan, tinggi pun berbeza, betul tak? Betul lah cikgu, berbeza-beza padahal umurnya sama. Umurnya sama. Begitu juga dengan berat, betul? Betul cikgu. Beratnya kalau di situ Izzah 32 kilogram, Atikah 38, Aish 17 kilogram. Aish ni. Okay. Dan saiz tapak tangan yang macam kita buat tadi tu Irfan. Ada yang besar, sederhana, kecil. Kecil. Siapa yang besar kat situ? Paling besar dekat sini Atikah, yang kedua Izzah, yang paling kecil sekali Aish dekat sini. Walaupun mereka berbeza usia, tapi dia punya ciri-ciri tinggi, berat dan saiz berbeza. Usianya sama ya. Okay, Irfan, yes, boleh tak tolong cikgu untuk buat kesimpulan sekali lagi tentang penyiasatan kita sebentar tadi? Kalau Irfan tengok kat bawah itu, cikgu cakap kat situ, tumbesaran manusia sama ke berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama? Okay. Apa dia murid-murid? Irfan, kalau tak jawapan dekat sini, adik-adik pun boleh tolong abang Irfan kat sini. Jawapannya adalah berbeza berdasarkan keputusan perbandingan antara Izzah, Atikah dengan Aish tadi. Ya, betul. Tepuk tangan Irfan dan murid-murid kat rumah. Jadi itu kesimpulan dia. Tumbesaran manusia berbeza antara individu walaupun usia yang sama. Okey, ya saya. Nak tahu tak apa perbezaan? Kenapa ada berbeza antara tumbesaran murid-murid ini? Kenapa cikgu? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, tabiat pemakanan. Genetik ini ikut mak ayah, tabiat pemakanan ini ikut apa yang dia makan setiap hari. Baik cikgu, terima kasih atas penerangan di segmen yang kedua ini. Jadi sekarang kita nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda lagi selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di Didik TV KPM. Kita akan teruskan dengan segmen seterusnya bersama dengan Cikgu Suhaifi. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Jadi kita dah buat beberapa aktiviti tadi tu. Izinkan cikgu untuk ingat kembali bersama dengan murid-murid apa yang kita telah lakukan pada hari ini. Baik. Baik, adakah objektif pembelajaran kita tercapai? Yang pertama, adakah bagaimanakah cara manusia membiak melalui melahirkan anak. Dan juga yang kedua, kita telah membuat aktiviti yang mana kita kenal pasti apakah perubahan yang berlaku pada diri kita semasa semakin membesar. Ada beza saiz, berat dan tinggi. Baik, yang ketiga, kita telah melakukan beberapa aktiviti kat depan tu. Macam yang Irfan tuliskan tadi tu, untuk menyatakan bahawa tumbesaran manusia adalah berbeza walaupun usia yang sama. Alhamdulillah tercapai objektif kita pada hari ini. Dan Irfan, ya saya. Ya, bercakap tentang tumbesaran ini, sebenarnya cikgu nak terapkan sedikit nilai murni yang murid-murid yang sedang menonton boleh terapkan dalam amalan seharian mereka. Yang pertama, kita manusia kena sentiasa bersyukur dan menjaga tubuh badan kita dengan baik. Kan kita belajar tentang tumbesaran kan? Jadi kita kena jaga tubuh badan kita. Janganlah ambil minuman beralkohol, bahan-bahan inhalan. Kita elakkan itu untuk kita jaga kesihatan diri kita. Baiklah, yang kedua, yang ini kita jangan rendah-rendahkan keadaan fizikal orang lain. Betul, saya setuju. Betul. Kadang-kadang dalam kelas kita nampak lihat kawan kita mungkin dia bersaiz besar ataupun bersaiz kecil, tinggi dan rendah. Sebenarnya itu semuanya adalah kurniaan daripada Tuhan. Baik, jadi jangan kita rendah-rendahkan keadaan fizikal orang lain.
Dan yang ketiga, kita manfaatkan tubuh badan kita ke arah perkara yang berfaedah. Betul. Contohnya kalau kawan kita ataupun diri kita mungkin ditinggi. Jadi dia boleh masuk sukan yang menggunakan ketinggian. Betul. Begitu juga yang rendah dan sebagainya. Kita manfaatkan ke arah yang berfaedah. Baik cikgu, terima kasih atas segala perkongsian hari ini. Bagaimana untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk mendapatkan latihan pengukuhan? Di mana cikgu? Kita ataupun murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan di portal Sumberku. Sumberku. Ya. Baiklah cikgu, terima kasih atas satu jam ini di mana kita telah menerangkan kepada adik semua tumbuh besaran cikgu untuk mata pelajaran sains tahun 2. Baik, kalau nanti kita berjumpa lagi. Sekarang ini kita nak tinggalkan anda dengan satu persembahan khas bersama dengan cikgu Saifi. Jom kita saksikan sama-sama. Ada perbezaannya pada tingginya kita. Engkau pula besar, memang engkau berat dan aku pula ringan. Inilah peringkat pembesaran manusia. Bermula dari bayi, jadilah kanak-kanak. Sebelum dewasa, meringkat remaja, itulah pembesaran. Peringkat pembesaran ada empat semuanya. Mula dengan bayi, jadilah kanak-kanak. Apalagi ditunggu menjadi dewasa. Saiz dan ketinggian pastikan berubah.